Pernah robek gawang JDT, Daniel Malen jadi buruan Liverpool ganti Mo Salah. Sepanjang jendela perpindahan yang lalu, terdapat pelbagai laporan mengatakan bintang sayap Liverpool, Mohamed Salah akan meninggalkan kelab Liga Perdana Inggeris itu. Hal itu berpunca daripada permintaan gajinya yang semakin tinggi untuk memperbaharui kontraknya bersama skuad The Reds yang difahamkan bakal tamat pada Jun 2025. Meskipun terdapat beberapa tawaran dibuat kelab Arab Saudi, Liverpool memilih untuk tidak melepaskannya memandangkan pemain berusia 31 tahun tersebut kini berada di kemuncak kariernya. Penyerang sayap Borussia Dortmund, Daniel Malen dikatakan sedang dirisik bahagian pemantau bakat Liverpool yang cukup tertarik dengan kebolehannya di Jerman. The Reds perlu membelanjakan sehingga 30 juta euro, 172 juta ringgit, sekiranya mereka berminat untuk mendapatkan bintang kelahiran Belanda itu. Tanda harga berkenaan sudah tentunya menjadi penghalang buat Liverpool memandangkan pemain sayap terbabit kerap mengalami isu kecederaan dan pulangan gol yang masih belum prolifik. Meskipun kurang dikenali, nama Malen sudah tentunya cukup sinonim dalam kalangan peminat Johor Darul Takzim apabila dia pernah diturunkan dalam satu aksi persahabatan di Stadium Sultan Ibrahim, Johor. Dalam perlawanan yang berlangsung pada November 2022 itu, pemain berusia 24 tahun berkenaan menjaringkan satu gol ketika Borussia Dortmund meraih kemenangan 4-1. Selain Malen, beberapa pilihan lain turut terhidang buat Liverpool dengan penyerang sayap Brentford, Brian Mbeumo dan bintang Crystal Palace, Michael Olis dikatakan sebagai pengganti terbaik buat Salah. Musim ini, kapten skuad antarabangsa Mesir itu sekali lagi memainkan peranan penting buat skuad The Reds dalam saingan EPL apabila sudah menjaringkan 3 gol dan mencipta 4 bantuan jaringan dalam 6 penampilan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.